Saya dapat dulu dari awalnya dari sahabat, ya banyak hal yang diceritakan, sehingga membuat saya memicu untuk tahu lebih banyak tentang Zaitun. Walaupun dari sisi lain banyak juga saya dapetin dari kiri kanan, tapi dengan pengalaman saya, ya saya datang langsung. Saya harus melihat langsung apa yang ada di Al Zaitun. Saya mengenal uh, sekolah di Al Zaitun ini ketika anak pertama saya me laksanakan pendidikan di sini dan sekarang anak tertua tersebut sudah menyelesaikan S1 nya di Jakarta dan sudah bekerja saat ini PONPES yaitu e, dari berbagai macam sumber baik itu di internet, media dan juga televisi Dulu pertama dari majalah berita Indonesia ya, dulu majalah itu dulu kalau nggak ada salah ada majalah berita Indonesia dulu seperti itu. Nah kebetulan majalah Indonesia ini Robin Simanulang ya, Oke. itu kan orang non Muslim Oke. ya sebenarnya. Nah kebetulan istri saya itu orang Medan Batak. Nah di oh, situ gitu. dulu ada adik saya di sini, terus sering ke sini silaturahim. Jadi tahu ya. YouTube yang saya buka dari koordinator dari saudara yang punya keluarga. Kan anaknya di pesantren ini dari teman-teman saya yang sampai saya survei sendiri melihat sendiri sistem pembelajaran di sini itu dari majalah dan uh, produk knowledge uh, buku majalah tentang mahat dan uh, kurikulumnya dari koordinator yang mana Uh, Sebelum-sebelumnya ada dari rekan-rekan saya yang anaknya sudah disokan di sini. Ya, memang dari koordinator. Ada satu alumni uh, yang saya lihat kok ternyata ini alumninya baik. Makanya ketika saya tanya-tanya, oh dia sekolahnya di Al Zaitun. Saya cari tahu apa, apa mengenai pesantren ini dan ternyata pesantren ini tempatnya luas. Kenapa kok memilih Azaitun untuk menyekolahkan anak? Pertama, eh, lingkungan. Lingkungan Azaitun ini ya mendukung bagi pertumbuh kembangan anak secara fisik maupun ruhnya maupun pikirannya dan lain sebagainya. Di samping lingkungan yang memadai, eh, sarana prasarana pendidikannya juga eh, bisa dikatakan lengkap dan eh, ada dua pendidikan yang saat pandemi COVID ini dilakukan, yaitu di kelas maupun lapangan, e, tidak sesempit ekspektasi saya sebelumnya. Pas sampai sini, luar biasa begitu masuk, lihat e, lahan dan mungkin sekolahnya ini terkesan bukan sekolah ini, kayak sebuah kota. Jadinya luar biasa, kita perjalanan jauh masuk, ternyata di dalam ini ada sebuah kota yang memang tertata, yang benar-benar. Ini menjadi pusat percontohan bagi ya khususnya mungkin untuk Jakarta dan luasnya untuk Indonesia. Itu karena di sini pendidikannya yang pertama satu disiplin, yang kedua lingkungan yang ada di sini sangat mendukung sekali untuk uh, memberikan kepada mereka pendidikan tentang bagaimana kesehatan itu uh, dipelihara ya baik dari nutrisi maupun secara lingkungan ya sanitasi, kemudian udara yang penuh oksigen di sini. Dan tentu ini sangat bagus untuk e, pertumbuhan mereka ke depan. Karena masa-masa ini adalah masa-masa pertumbuhan. Kemudian selanjutnya, kenapa menyekolahkan anak di sini memberikan kemandirian? Kemandirian untuk ke depan mereka bisa menghadapi kehidupan nyata di sana dengan e, penuh persiapan-persiapan yang dilakukan sejak dini. Pesantren ini tempatnya luas, pesantren ini juga e, apa namanya masih me, apa, apa ya istilahnya masih anak laki dan anak perempuan ini walaupun terpisah tapi mereka masih bisa melihat bahwa tidak hanya satu Uh, jenis atau satu homogenisasi seperti itu. Uh, di samping dari ketika saya lihat profilnya Mahat Zaitun ini tempatnya luas sehingga saya berpikir uh, udaranya akan sangat bagus dan apa namanya anak-anak bisa bertumbuh dengan dengan baik karena tempat mereka untuk mengeksplor lebih luas dibandingkan dengan sekolah di luar. Apalagi dengan di masa pandemi seperti ini terbukti sih dengan tempat yang luas e, mereka masih bisa tetap menjalankan tatap muka. Itu kenapa akhirnya saya e, masih mau untuk mencengolakan anak saya di Sanawiyah di sini. Karena e, di sini bisa menggabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional sehingga anak-anak tidak hanya bisa mengerti tentang agama saja tapi secara ilmu yang umum mereka juga tahu dan harapan kami setelah mereka bersekolah di Al-Zaitun, mereka memiliki ilmu yang tinggi dan memiliki akhlakul yang baik dan serta memiliki adab yang baik kepada kita semuanya dan anak-anak kami bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya pribadi sangat antusias menyekolahkan anak saya, ini Safiq Abrisam Al Al-Kamil ke Al-Zaitun karena di tengah di tengah e, carut marut pendidikan yang ada di luar Al-Zaitun itu menawarkan solusi baru tentang bagaimana pendidikan itu harusnya dijalankan. Artinya bahwa yang harus dikerjakan di pendidikan itu adalah bukan tentang keakuan tetapi adalah kekitaan yaitu tentang bagaimana membangun bangsa itu harus dengan nasionalisme yang begitu membara lepas dari sekat-sekat mazhab, ajaran, dan lain sebagainya. Karena saya ingin anak saya itu menjadi manusia yang cerdas, yang beriman, terutama kepada Allah SWT, dapat ya bagaimana mestinya. Yang harus dijalani. Ya, ini harapannya ke depan ya anak saya bisa menjadi anak yang berguna, berbakti kepada Nusa bangsa dan agama, kepada orang tua gitu kan. Saya sangat bersyukur Haikal bisa masuk sini karena di sini sekolahnya e, tatap muka dan lebih bagus karena bertaraf internasional. Karena anak saya yang pertama juga sekolah di sini, jadi sudah melihat perkembangannya bagus semuanya dari segala sesuatunya di sini pendidikannya sangat bagus sangat mendidik anak-anak untuk mandiri dan untuk bertanggung jawab yang harapan saya anak saya bisa menjadi anak yang pintar dan juga berguna bagi Nusa bangsa dan negara serta terutama terjauh dari lingkungan yang bebas dan narkoba yang hari ini sedang marak sekali di lingkungan uh, Republik Indonesia, pertama untuk pertumbuhan anak dari fisiknya, dari ruhnya, dari pikirannya, itu supaya uh, terkader menjadi generasi yang unggul. Tentunya, uh, ini benar-benar banyak oksigen dan bagus untuk uh, kesehatan uh, generasi penerus bangsa, dan juga di sini, dari segi pendidikan, ya. Untuk pendidikan itu uh, dia uh, yayas apa al zaitun ini uh, itu sistem one five education ya uh, alhamdulillah itu uh, tanpa uh, terputus jadi menyambung sampai uh, perkuliahan ini bagus sekali patut dicontoh. Bagaimana tentang zaitun ini sendiri? Saya melihat bahwa di masa pandemi ini, ini adalah satu-satunya tempat yang mampu melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, bebas tanpa mengesampingkan protokol kesehatan, dan ini bagus sekali. Dan kita pahami bahwa eh, baik di Jakarta maupun di tempat-tempat yang lain, itu hari ini pemerintah tidak mengadakan pendidikan secara tatap muka. Dan ternyata dalam perjalanannya ini sangat banyak ruginya. Yang pertama adalah guru tidak bisa melihat secara langsung murid. Jadi tingkah laku, adab itu tidak bisa dinilai. Kemudian yang kedua, si murid sendiri itu mereka kita punya rasa sedih ya saat ini karena mereka sesungguhnya pengen berinteraksi dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya tapi itu tidak bisa dilakukan. Yang dilakukan adalah daring. Ketika daring itu sendiri ketika kita lihat di rumah itu belum tentu si anak konsentrasi dan siap. Guru pun mempunyai keterbatasan untuk menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran secara maksimal. Yang pada akhirnya otomatis dalam perjalanannya seiring waktu ini akan membuat Pendidikan itu tidak terlaksana dengan maksimal. Nah, adalah sangat tepat sekali yang dilakukan oleh Zaitun hari ini, di mana tempatnya begitu luas, ruangannya begitu luas, kondisinya juga sangat memungkinkan uh, untuk diterapkan. Pendidikan sebagaimana yang lalu sudah diterapkan, artinya sebelum pandemi, jadi sukses untuk Zaitun. Uh, ini tentu model atau role model buat Indonesia, buat dunia, bahwa masih ada loh tempat di mana tempat itu masih menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mestinya antara guru, murid, pengelola sekolah dan elemen-elemen uh, yang ada itu bisa berjalan seiring. Sehingga semuanya berjalan di satu sisi hari ini kita lihat terjadi kemunduran di mana-mana, di sini tidak satu sisi uh, di mana-mana hari ini terjadi khawatiran ya di sini bisa diatasin dengan protokol kesehatan yang memang diterapkan dan semuanya peduli akan dirinya dan peduli juga akan lingkungan sehingga semuanya saling mampu menjaga diri pendidikan Aljaitun yang saya pahami adalah uh, pendidikan yang sangat luar biasa karena merupakan pendidikan uh, go internasional dari segi Uh, fasilitasnya dan juga dari segi uh, pem pembangunan pendidikannya dan juga didukung oleh sarana-sarana oleh uh, tata ruang udara yang sangat luar biasa tanaman-tanaman yang sungguh hijau rano dan sangat indah sekali tentunya menyehatkan bagi tubuh kita. Uh, kalau untuk pendidikan secara umum saat ini dengan dengan kalau kita bandingkan di masa pandemi ya pak ya. Uh, Mahat aja itu sudah bisa melaksanakan tatap muka dengan menjalankan prokes serta di samping dari uh, lingkungan yang asri dan lingkungan yang luas sehingga membuat anak-anak bisa menjaga jarak dan memakai masker sudah pasti uh, tempat untuk mencuci tangan di mana-mana gitu loh jadi sehingga uh, udaranya bersih uh, lingkungannya sehat bangga sekali di Mahat Zaitun ini di mana proses belajar mengajar terus berjalan dengan lancar. Bahkan di tahun 2021 ini, 2021 2020, 2022 ini dapat berjalan dengan lancar. Baik itu persiapan dan kesiapan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar mulai dari sarana, kemudian berbagai fasilitas dan juga pendukung yang lain mengenai masalah kebutuhan pangan daripada santri kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain ini sangat terpenuhi ya Sedikit tentang Azaitun yang saya pahami adalah Azaitun dalam melaksanakan pendidikannya itu salah satunya satu pipa dari paut sampai sekolah tinggi dan ini sangat bagus untuk pertumbuhan atau perkembangan soft skill maupun hard skill bagi si anak beda dengan kita MI di salah satu tempat dan SMP nya di tempat lain itu akan terputus secara pendidikannya tapi ini adalah satu pipa yang semakin ke atas semakin mempuni semakin menguasai semakin intens dalam hal pendidikan mungkin tentang Al-Zaitun Alhamdulillah memberi inspirasi buat generasi pendidikan, khususnya generasi saat ini, karena pendidikan di sini luar biasa dan membangun mental dan karakter untuk anak menjadi lebih punya wawasan lebih luas untuk pendidikan, dan bisa mempunyai karakter yang kuat dan bisa mampu untuk e, mengimbangi polemik kehidupan saat ini, bangsa sekarang ini, sehingga bisa membentengi. E, jadi diri kita agar bisa lebih baik terus ke depan biar menjadi lebih baik untuk generasi berikutnya gitu. dan saya meyakini setelah hampir tujuh tahun saya menyekolahkan anak di sini semua sistem pembelajaran di sini terintegrasi baik dari sistem penerimaan sistem pengelolaan siswa di asrama serta sistem kegiatan yang terencana dengan matang sehingga pola kehidupan siswa di sini sudah terjadwal dan terencana. Karena di sini saya melihat anak saya yang pertama itu sangat bagus dan baik, dari segi segala sesuatunya perkembangan tubuh dan uh, mental, semuanya cukup baik. Di sini, makanan juga sangat bagus dengan roti gandum yang sehat perkembangannya baik di sini. Saya sangat senang bisa menyokalakan anak di sini. Ya di sini bisa kita lihat, bisa kita lihat kondisi di sini sangat hijau, hijau royo royo. Tentunya banyak oksigen yang membuat anak-anak kita menjadi anak yang sehat. Ya, sekaligus untuk pola makan di sini yang biasanya dulu, dulu ya, yang saya dengar itu makannya nasi, ya, Nah sekarang ada peningkatan makannya pakai gandum ya gandum roti alhamdulillah anak-anaknya bukan tumbuh bukan melebar ke samping tapi ke atas. Yang patut dicontoh di sini adalah e, begitu banyaknya oksigen yang bisa kita dapat karena apa? Karena oksigen itu penting untuk e, apa namanya kesehatan yang terutama dan juga dari segi makanan makanan di sini benar-benar Uh, terjaga ya kualitasnya makanan ini bagus uh, baik dari ada gandum uh, dari minyak wijen yang didapat ya di sini yang diproduksi dan masih banyak lagi yang uh, baik uh, untuk kesehatan manusia. Untuk proses penerimaan santri di sini sangat bagus sekali ketat protokol kesehatan sangat dijaga. Semua dari kami dicek kesehatannya rapid segala macam sehingga memastikan bahwa semua yang masuk ke area Zaitun ini betul-betul negatif dari dari Covid-19. Oke, untuk pendaftaran sekarang ya tadi saya dari pagi sampai siang ya alhamdulillah semuanya memang ya okelah sudah terkoordinasi. Mungkin sisi lain keterlambatan itu pasti ada ya tapi sisi lain overall kasarnya untuk pendaftaran santri 2021 ya is oke okay. kalau oh. boleh masukkan ya kalau mungkin masukkan sisi lain melihat kondisi covid apakah ya mungkin sisi lain eh, ada perwakilan di Jakarta gitu jadi sisi lain nanti wawancara dan lain-lain sudah dilakukan di Jakarta di sini sudah tinggal mengantar anak sudah beradaptasi gitu mungkin masukannya seperti itu tapi kembali lagi apapun yang sudah ditetapkan di Mahat, ya saya rasa itu sudah menjadi yang terbaik. Ketika saya mengikuti alur daripada pendaftaran di Al Jaitun ini, saya lihat semuanya sudah berjalan menurut protokol kesehatan. Saya menyambutnya luar biasa. Yang tadi pertama tentang sambutan, bahwasanya para penyambut ini merespon kita sebagai sebagai wali santri ya sangat bangga dengan sambutan yang awal dengan ramah dan juga mempersilahkan dari seluruh wali santri yang hadir. Nah setelah dalam perjalanan menuju ke tempat untuk uh, pengecekan, kita pun saya juga solid tadi juga para petugasnya memperhatikan betul protokol dengan mengatur jarak dan juga tetap dirapit, swab Nah, itu berjalan sesuai dengan protokol yang dilaksanakan ini. Semuanya sudah berjalan menurut protokol kesehatan. Dari pertama saya tadi masuk sini, saya sudah dirapit antigen. Alhamdulillah, hasilnya negatif. Terus tadi saya juga untuk pengecekan pemberkasan biodata santri. Alhamdulillah, di situ juga posisi kita untuk pengecekan itu sudah di, dikasih jarak. Kita antara individu pewan, apa namanya? para peserta dan santrinya itu dikasih jarak. Jadi benar-benar protokol kesehatannya diperhatikan di sini. Gitu. Dan hari ini memang ini adalah pertama kali saya menyekolahkan di Al-Zaitun kebetulan saya langsung menyekolahkan tiga langsung dari MTS ini dua adalah yang naik kelas 4 dan yang satu naik kelas 1 Insya Allah penerimaan santri di Al Zaitun itu sangat disiplin sekali artinya prosedurnya sudah dijelaskan dengan luar biasa tertatanya teratur artinya tidak menjadi orang itu bingung saya harus kemana saya harus kemana saya harus apa setelah ini karena di setiap pos-posnya sudah ada panitia yang mengarahkan ini nanti ke depan apa nanti setelah itu kemana alhamdulillah untuk proses pendaftaran anak saya di sini lancar hmm, dari mulai cek kesehatan Cek swab, rapid, antigen. Alhamdulillah dari awal sampai akhir prosesnya sangat bagus, sangat teratur dan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetap, ditetapkan oleh pemerintah. Teratur, rapi, menjaga prokes sesuai dengan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah pendaftarannya sangat tertib dari mulai pemeriksaan swab sampai pendaftaran yang lain sangat teratur. Dari awal saya masuk untuk tes wawancara itu bagus sekali ya sesuai dengan prokes protokol kesehatan. Nah itu memang itu sebuah anjuran pemerintah dan sudah menjadi kewajiban pada saat pandemi ini kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dan saya merasa bersyukur bahwa, dan setuju sekali, pelaksanaan proses belajar mengajar di Mahat Al Zaitun ini dilaksanakan secara tatap muka. Karena ini sangat penting. Bila tidak dilakukan atau dilaksanakan oleh suatu eh, institusi ataupun lembaga pendidikan, ini sangat ketinggalan sekali, tertinggal sekali. Maka, dengan adanya pelaksanaan tatap muka ini, dan dapat dilaksanakan sehingga seluruh proses belajar mengajar tahap demi tahap dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ini yang sangat saya syukuri dan saya sangat setuju adanya pelaksanaan pendidikan di Mahat ini. Sangat setuju sekali kalau di sini bisa diajarkan e, belajar dengan cara tatap muka, karena itu saat ini yang tidak didapatkan di sekolah di luar sana sangat setuju sekali apabila. E, Pembelajaran uh, diadakan di tatap muka karena apa? Karena biar anak-anak tetap mengadakan pembelajaran walaupun teknisnya mem mem tetap mempraktekkan prokes yaitu kesehatan. Jadi tidak bisa dibungkiri bahwasanya mau nggak mau kita ngurus mikutin pemerintah. Pemilih hari ini boleh dikatakan ya dunia bahkan Indonesia kita sendiri merasakan dampaknya bahkan pendidikan pesantren ini pun juga apa harus ngikutin protokol yang sesuai di aturan pemerintah. Nah, namun saya juga harapannya tetap tatap muka namun dengan memperhatikan itu tadi. menjaga jarak yang mungkin kapasitasnya yang sebelum pandemi bisa mungkin satu kelas 30. Nah, dengan kondisi hari ini mungkin dibatasi mungkin dengan satu kelas 15 atau 10 Nah itu harapannya tetap dilaksanakan yes. Tanggapan saya untuk saat ini sistem pendidikan yang online yang sudah berjalan hampir satu tahun setengah yang berjalan di luar sana sangat berdampak pada kesehatan siswa terutama siswa sangat rentan akan kegemukan dan penyakit yang disebabkan oleh tidak banyaknya bergerak aktivitas yang dilaksanakan dan dalam pembelajaran tersebut tidak efektif karena yang melaksanakan tugas-tugas baik PR maupun tugas sehari itu biasanya yang mengerjakan adalah orang tua bahkan terjadi konflik di dalam keluarga karena sistem pendidikan online ini hanya terbatas dan tidak tatap muka sehingga siap siapapun yang melaksanakan ini pasti akan jenuh dan terbatas pula untuk biayanya sehingga untuk proses kedepannya perlu diadakan terobosan baru dan yang terlaksana sampai saat ini di Mahat Al Zaitun dengan terobosannya di masa pandemi sangat spektakuler dengan menerapkan pelajaran atau pertemuan tatap muka dengan para peserta didik di lingkungannya dengan kapasitas 50% peserta didik yang terlaksana dengan tersedianya ruang kelas yang sangat luas sehingga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat semua pembelajaran dan aktivitas pembelajaran di sini bisa terlaksana dengan baik-baiknya. Di tengah pandemi seperti ini saya sangat antusias jika memang Pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di Asia itu dilakukan oleh, dilakukan dengan, dengan tatap muka. Karena apa? Karena Al Zaitun itu menjadi sivitas akademika yang sudah taat terhadap protokol kesehatan. Artinya bahwa yang keluar dan yang masuk itu harus melalui seleksi yang ketat untuk protokol dan protokol kesehatan. Artinya yang di dalam pun tidak bisa keluar dengan tanpa aturan, seperti juga yang di luar tidak bisa masuk dengan tanpa aturan. Jadi saya setuju sekali karena apa transfer ilmu itu lebih mengena jika dilakukan dengan tatap muka. E, tatap muka yang dilakukan oleh Azaytun ini adalah ya saat pandemi ini emang perlu perlu untuk tatap muka hanya untuk tatap muka itu sendiri harus di apa diperketat mengenai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan setiap melakukan aktivitas gitu. Dan ini memang hal yang dibutuhkan oleh anak. Jadi uh, tatap muka oleh subjek maupun objek yang sedang mereka pelajari. Kalau untuk Uh, daring atau online mereka malah kurang, peruhnya kurang, belajarnya kurang, aktivitas motoriknya kurang dan lain sebagainya. Uh, di itu sendiri perkembangan Covid itu yang saya dapat infonya ya nol atau zona hijau, zero zero Covid. Oleh karena itu uh, saya semakin yakin untuk menyekolahkan anaknya anak saya di sini. Di sinilah walaupun harusnya kita daring tapi di sini kita tetap bisa belajar dengan tatap muka tapi melalui tetap PSBB ya jaga jarak dan kita untuk belajar dikurangi dibatasi untuk ruangannya apalagi di sini tempatnya paling tepat walaupun kondisi PSBB di sini tempatnya layak untuk pembelajaran tatap muka ya keterbatasan baik internet atau kota atau biaya justru mempengaruhi tapi di sini walaupun psbb tapi kita tetap uh, tetap buka belajar dengan normal tetap kita menggunakan forecast yang diterapkan di sini makanya di sini luar biasa ya. yang saya tahu online bukan kebanyakan nggak belajar sebetulnya kebanyakan mereka main game kebanyakan main game tapi di sini uh, dengan kondisi pandemi saat ini alhamdulillah al zaitun bisa menerapkan pembelajaran tatap muka ya tentunya dengan prokes yang senantiasa didisiplinkan di sini semakin ditingkatkan lagi kualitas apa namanya pendidikannya karena saat ini kan seperti yang kita tahu dengan masa pandemi pendidikan di Indonesia menurun ya berdasarkan dari apa penelitian bahwa dengan sekolah online mundurlah pendidikan di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun dengan tatap muka seperti ini eh, diharapkan Al Zaitun bisa menjadi pelopor untuk eh, apa namanya bersekolah sesuai dengan prokes. Pesan saya sangat luar biasa untuk Pondok Pesantren Al Zaitun ini hmm, harapan kedepannya. Uh, untuk anak saya di sini agar bisa melaksanakan pendidikan sebaik mungkin dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Harapannya ya untuk warga yang ingin belajar atau mondok di Pesantren Al Azhar ini ya ini sangat luar biasa pilihan yang tepat untuk generasi yang muda atau generasi sekarang untuk menimba ilmu di sini banyak. Pembelajaran di sini yang kita belum tahu, insya Allah, kalau kita di sini akan lebih tahu dan lebih luas untuk pemahaman tentang pendidikan, karena di sini membangun karakter anak bangsa agar lebih kuat dan mandiri. Kita harus tega untuk meninggalkan anak kita, biar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara biar pendidikannya lebih maju dan berkembang di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini semua eh, segenap civitas eh, kontes Al Zaitun dan juga anak-anak ya semuanya diberikan kesehatan selalu ya menjadi generasi-generasi bangsa yang handal, yang baik dan eh, berkualitas. Bismillah, mudah-mudahan eh, doa untuk kita semua untuk Al Zaitun tetap. Bertahan, berjaya, dan uh, bisa memberikan uh, sesuai dengan motonya, perdamaian, dan toleransi. Hal itu supaya ditingkatkan terus mutu uh, kualitas pendidikannya dan juga kedisiplinannya. Uh, sumber daya mungkin yang ada di sini luar biasa, ya teman-teman. Wajib kudu datang ke Al Zaitun, melihat langsung karena memang kondisi memang sedang COVID lagi terbatas. Nah, bahkan saudara-saudara saya juga pun. Sudah menanti kapan bisa berkunjung ke Aljahidun, karena sisi lain memang udah saya kasih gambaran, dan mereka melihat ini Aljahidun seperti sebuah surga kecil yang ada di Indonesia, <laughs> melihat menjadi sebuah percontohan pendidikan. Gitu. Di mana sekarang kondisi COVID, eh, sahabat dan teman-teman saya yang punya anak sekolah di luar yang di Jakarta, mereka sejauh ini hanya memang sebatas online. Ya, di sini kita belajar sudah. Bukan online lagi, tatap muka. Ya, berawal dari COVID itu datang. Ya, semua sudah dipersiapkan jauh lebih panjang ke depan dari sholat, dari belajar. Ya, bahkan sekarang di kelasnya pun sudah uh, tidak penuh dengan mungkin isi full satu kelas sekian orang sudah dibagi dua. Sehingga memang melihat kapasitas tempat di sini ya ini menjadi contoh yang mungkin menjadi contoh sahabat-sahabat kita di luar Indramayu ini. Ke depan. Saya yakin bahwa zaitun akan menjadi uh, panutan bagi yang lain. Tinggal diteruskan prestasi-prestasi yang luar biasanya. Dan ini tentu uh, pembelajaran bagi yang lain untuk semuanya. Untuk uh, Sekolah di sini Al Zaitun, karena memang di satu tempatnya luas, pendidikannya enak, ya intinya is the best lah Al Zaitun. Makanya semua warga Indonesia bila perlu anaknya sekolah di sini ya karena di sini sekolah yang menurut saya terbaik dan terbesar di Asia. Semoga Al Jaitun semakin sukses, berjaya, dikenal di Indonesia bahkan dunia. Karena moto di sini saya melihat bahwa moto di sini bersama mewujudkan ya pendidikan-pendidikan pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Harapannya dengan sekolahkan di sini dunia akan damai. Coba bayangkan kalau dunia ini damai manusia Insya Allah kemakmuran, kesejahteraan Insya Allah kita rasakan Itu yang saya